Video rekaman berdurasi hampir 1 menit yang terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur ini viral di media sosial. Dalam video amatir memperlihatkan sejumlah debt collector merampas sepeda motor, bahkan nekat mengangkat sepeda motor bersama pengendaranya. Kejadian ini terjadi di sebuah perusahaan jasa pinjaman atau finance di kawasan Ruko, Jalan Diponegoro, Kota Sidoarjo, 30 April 2021 lalu. Akibat kejadian ini, pemilik sepeda motor alami trauma. Kasus dugaan pengambilan paksa oleh debt collector ini kini telah ditangani kepolisian Polresta Sidoarjo.